Assalamualaikum. Mana si cemut tu? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bengkak tu? Bengkak mata air, alergi. Kontur. Ya. Juga. Sikit-sikit ni. Bum. Jom. Masuk dalam rumah. Cepat. Nanti tengok ekor tu. Tengok ekor tu. Oh, sampai dah. Alamak, tertunjuk lah lepa. Lagi Mekah. Kata tak copi apa, berapa kau sampai? Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Wirabku. Katiku. Toiletku. Semprotku. 3 minggu aku tinggal. Dah tengok bilik Faizal yang dah siap tu. Dulu kan ni bilik rumah, so dia orang dah tukar. Wow. Faizu punya mihrab. Itu dia sendiri ke, bapa tak ada? Oh, pandainya. Belum siap lagi. Nampaknya kita berjalan lagi ni. Mamang untuk aku. Kudapan kalau tak ada Lena malam ni. Semua dah standby. Aku tak tahulah aku ni nak ikut time mana. Mekah ke, Madinah ke, London ke, Malaysia ke, pun tak tahulah. Pening kepala dah otak ni pun. Kalau aku kacau hampa nanti, jangan marah. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Hai lah skuter, duduklah hang. Nantilah bagi aku belajar. How are you? Bismillah. Oh, mereka dah tar jalan elok dah kali ni. Oh, boleh jalan kaki dah. Ah, lama bapa tak pergi makan. Alah. Alah sayang, sorry. Itu makanan bapa bagi kat abang rumah. Nanti nak. Alah, sorry lah, kesiannya. Sorry. Ah, nanti bapa tanya Uncle Mizi. Allahumma tahri abu wa rahmatika. Nanti sayang, nanti. Bapa rindu dekat tok ni. Allah, nanti bapa tanya Abang Mizi. Allah, kesiannya. Sorry. Tempat makan tu bapa tak bawa dalam ni. Bagi kat Uncle Mizi. Sat lagi. InsyaAllah. Okay?
Sat lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh, baik. Ah, baik. Alhamdulillah. Sampai kemarin semalam. Sihat lah. Sihat. Kau tahu tak, masa aku duduk di Mekah lah dan di London tu, aku duduk kata lah kan, balik ni aku nak jalan kaki lah, tak payahlah naik, especially subuh lah sebab sejuk kan, tak payahlah naik, aku boleh lah exercise, dapat pahala lebih banyak lagi kan. Tapi duduk teriak kata, eh jalan tak dekat rumah aku gugrak. Kalau dah licin jalan tak tu kan bagus. Subhanallah, masya-Allah. Balik keramat ni tunggu aku dengan hamparan tar baru. Kan ni kan. Nampak tergedi-gedi. Sekali ni ha. Tar baru ni ha. Lorong aku saja pula tu. Kan easy kan? Rezeki lorong kita dah bagi. Allah hai. Doa macam tu pun Allah dengar. Memang semua doa Allah dengar. Ingat doa-doa manja-manja. Alhamdulillah. Nak makan apa hari ni lah? Eh, dapat mi kari ke laksa sedapnya. Tapi tak larat nak buat. Balik mai di popong bakat cuci rumah aku. Basih ni semua ni. Aku dah siap bagi dah. Apa kena cuci setiap grill aku ni. Mesti elok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak rambut ni jatuh pun. Apa nama? Tapi bukan nak kata lah kan. Alhamdulillah. Kuasa Allah. Kali ni aku pergi Mekah tak sakit kaki. Aku boleh sa'i, tawaf. Macam orang muda semua. Cuy. Laju pada Faizu lagi. Lepas tu dengan London aku boleh berjalan sekeliling-keliling dulu daripada Mayfair ke Piccadilly ke Regent Street ke Oxford Street sampai ke hujung. Tak apa je. Steady je. Alhamdulillah. Mau kalau tidak dulu sakit duduk dalam kat masjid pun berlipat ni semua ni. Lenguh habis papa-papa punggok ni. Mungkinnya kerana aku duduk telan tinik lah. Lebih pada biasa dos. Mungkin aku dah sampai ke umur ni. Instead of 2 biji, aku tambah kepada 4 biji, 6 biji. 8 biji satu hari. Ha. Tu dia jadi orang muda balik. Jadi macam Pak Maion dah. Tak lama lagi boleh agogo. Eh, na'udzubillahimanzalik. Okey lah. Nak pergi tengok tak dapur apa boleh makan. Nasi goreng semalam hari masak. Macam biasa. Nak kena kemas. Nak kena buka kotak. Nantilah aku review barang-barang yang aku rasa berbaloi dan ada manfaat kepada hampa. Nah. Eh, sibuklah kata hari ni nak masuk gulai ketam lah, laksa lah, unggah barang lah, review lah, macam-macam. Apa tahu tak Ali semalam? Yang kita ni usung lah, kalau barang Liverpool, okey lah dia pun cewi lah. Pakai lah terai baju pun semua. Tapi sebelum tu, dia baru balik dari surau, dia tengok barang-barang dia, dia menjerit. Thank you. Aku ingat dia suka segala Liverpool yang aku beli ni. Memanglah dia suka pun. Tetapi yang dia suka ialah ni ha. Ni last minute kami balik pergi dekat apa nama Boots tu. Aku kata kat Faizul, saya dah beli dah ubat gigi ni. Try.
Aku dah belilah satu, aku try di sana. Best lah, sebab dia pam kan. Aku beli punya mango, apakah, mango peach perasa. So kata Faizul, eh ni jom kita beli kat Ali, cuba cap ni. Rupanya dia duk tengok kat TikTok benda ni tengah viral, ubat gigi ni, dia punya seronok lah kata. Ini yang dia suka. Ha, itu kan aku dah cakap kat Ampa kan, Harrods baru buat keluar beg-beg yang souvenir kat bahagian bawah tu. Cantik-cantik lah ni. Pasal dulu kan dia punya buatan tu tak elok sangat. Walaupun Ampa jual £30 ke apakah, huduh kan. Bercelorang je. Tapi baru ni dia pun buat cantik sangat. Sama macam kualiti Espina London dengan juga apa nama Smithson. Yang berkeluar diary apa semua tu. Cantik lah, seronok lah aku tengok. Macam apa tengok real tadi kan, yang Mak Orang Putih tu beli tu. Jadi jangan ingat Orang Putih tu beli, aku pun beli juga. Inilah dia kalau apa nak tengok. Cantik kan. Color dia macam color Ralph Lauren t-shirt yang aku pakai, hijau yang apa suka aku pakai tu, yang Wimbledon tu. So yang ni aku rasa macam £60. Mahal lah juga £60. 6 kali 6, 360. Tapi berbaloi lah dengan kualiti dia. Tengok, kita tengok daripada jauh pun cantik. Ada macam-macam colour. Tapi aku tak beli lah colour-colour lain sebab tak sesuai dengan aku kan. Ni ada colour hitam, ini hitam. Ada colour orange dengan pink. Ada kuning dengan putih. Ada gold, ada silver, ada biru, ada hijau. Macam-macam lah, macam-macam saiz. Tapi ni saiz besar, dia dah kecil sikit. Tapi cantik lah. Aku bukanlah kata nak promote, tapi bagi tak kat Ampa lah. Aku Ampa mampu dan teringin kan macam ni pun. Cantik quality canvas dia. Taklah macam dulu, hawa biru. Kita nak beli baik ke orang pun tak lalu. Lepas tu dia ada macam longchamp ni. Dan bestnya macam longchamp tu ada lidah tu. Tu kan benci, kadang-kadang kita nak buka tutup pun mengganggu lidah tu. Yang ni pun macam colour lah, kuning lah, orange lah, biru lah, off-white lah, apalah. Macam-macam saiz. Cantik sangat. Tapi itulah aku nak tunjuk kat Ampah hari tu, aku tak ada mood. Dengan bateri pun habis. Lepas tu dia ada wash bag dia. Nampak ni wash bag ni aku dah tunjuk tu kan. Ada saiz kecil, ada saiz besar. Dalam £35, £40, £50 macam tu lah. Tapi kualiti cantik. Ha, jadi aku tayang lah kat Ampa kan. Kalau Ampa nak tengok ni, Ampa DM Kacang tak pun Sheila, dia pun ada di sana lagi, tak balik mai lagi. Boleh lah kot Ampa nak kirim ke, ataupun PSPS yang ada di London ke. Tapi ingat, jangan nak guna video aku ni untuk jualan Ampa. Okay, gambar tak apa. TikTok-TikTok jangan duk masuk, aku di bagi sekejap macam aku pukul lalat tu. Lepas tu tak apalah, dah ada set-set macam-macam colour ni semua, tak apalah. Ada lagi satu cantik sangat macam Hermes, sampai tahu tak ni ha. Ya Allah, ni leather sebab selalu dia duduk pakai yang tak leather kan, hawa biru lah jacknya. Tapi ni cantik, siap ada sling tali sling lagi. Ada colour hitam, ni hitam, ni putih. Tapi cantik lagi lah brown ni. Macam-macam saiz kecil, saiz besar, itu, ini, gedebuk-gedebuk. Ya Allah, berkenan sungguh lah. Nasib baiklah aku ni lidah zuhud. Kalau tidak memang aku raup tu semua satu rak tu. Tapi memang cantik lah kan. Loro Piana pun kalah. Ni kalau Loro Piana mau ribu-ribu ni. Kalau Hermes lagi lah, mampus tercekik, terjelen. Yang ni aku rasa dalam berapa, £100 lebih ke kurang pada Allahuakbar. Nanti aku cari gambar, ada Sheila ambil gambar tunjuk kat aku dekat grup kami.